Sahabat Toto, welcome back to the Project YouTube channel bagi Sangar Asia. Hari gini siapa sih yang bisa lepas dari yang namanya gadget? Mau berkendara lagi di jalan pasti deket banget sama yang namanya gadget nih Sahabat Toto. Pasti bete banget gak sih kalau misalnya lagi di jalan, lagi nyetir, tiba-tiba baterai handphone kalian atau device karena itu tiba-tiba habis terus gak bisa ngecas. Makanya Sahabat Toto wajib banget nih pakai aksesoris ini, yaitu USB fast charging dari Auto Project. Nah, apa sih kelebihannya? Langsung aja kita lihat ke produknya. Nah, pasti Sahabat Toto bingung, mana sih produknya? Ini dia nih Sahabat Toto, produknya sekecil ini tapi manfaatnya tuh besar banget. Nah, aksesoris USB fast charging Auto Project ini akan mengisi kekosongan slot yang ada di bagian kanan setir mobil kalian nih Sahabat Toto. Karena yang tadinya itu slotnya kosong, tapi berkat ada aksesoris Auto Project ini jadi fungsional banget di interior mobil kalian. Jadi kalau misalnya baterai handphone tiba-tiba habis, langsung aja di cas sini. Nah, kelebihannya apa USB fast charging Auto Project ini? USB fast charging Auto Project ini memiliki teknologi fast charging, di mana kalian nggak perlu nunggu lama lagi untuk mengisi daya baterai device kalian. Nah, untuk USB fast charging Auto Project ini memiliki untuk beberapa tipe nih Sahabat Toto. Ada untuk mobil Honda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, dan juga ada yang Toyota. Nah, untuk USB fast charging sebenarnya ada nih tipe yang memiliki 3 slot, yaitu 2 slot USB-A dan juga ada untuk 1 slot USB-C. Tapi untuk Toyota agak spesial nih Sahabat Toto. Ada yang versi new Toyota, yaitu yang V2, yang sudah mengikuti ukuran slot dari mobil Toyota yang baru-baru ini. Nah, bisa dilihat ya, ukuran itu presisi banget, sudah OEM fit banget mengikuti ukuran slot yang sudah disediakan sama si Toyotanya. Dan untuk versi yang new Toyota ini, dia hanya memiliki 2 slot, yaitu USB-C di bagian atas dan juga USB-A di bagian bawah. Tapi walaupun hanya 2 slot nih Sahabat Toto, dua-duanya itu bisa mengisi daya baterai secara fast charging. Gak percaya? Langsung aja yuk kita buktiin. Yang pertama kita coba colok dulu nih Sahabat Toto yang USB-A ke handphone yang pertama. Dan kita lihat apakah ini benar-benar fast charging. Yap, fast charging tuh ya. Dan kita lanjut lagi untuk ke handphone yang kedua dengan tipe kabel yang USB-C. Sekarang kita coba colok lagi. Dan itu dua-duanya benar-benar terbukti fast charging nih Sahabat Toto. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya mau ngecas handphone 2 langsung sekaligus, itu bisa banget nih Sahabat Toto. Dan juga kalian nggak perlu khawatir untuk pemasangannya juga, karena USB fast charging Auto Project ini sudah plug and play alias socket to socket, jadi tidak akan mengganggu aliran listrik di mobil kalian dan juga tidak akan merusak garansi mobil kalian. Dan yang pastinya juga seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya USB fast charging Auto Project ini sudah perfect fit size banget, jadi tidak kebesaran juga tidak kekecilan. Nah, itu dia Sahabat Toto, aksesoris yang penting banget kalian pasang di mobil kalian, yaitu USB fast charging. Buat Sahabat Toto yang mau pasang aksesoris ini, langsung aja datang ke toko variasi terdekat di kota kalian, karena aksesoris Auto Project ini sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia, mau dari Aceh sampai dengan Papua. Ataupun kalau misalnya kalian mau main ke experience store kita, langsung aja datang ke Auto Project Garage yang lokasinya ada di sini. Dan juga langsung cek aja di e-commerce kita, mulai dari Tokopedia, Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa nih, follow semua sosial media kita dari Instagram, juga TikTok, @autoproject. Dan yang pastinya jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya Auto Project untuk mendapatkan update-update terbaru dari Auto Project. Dan segitu aja video kali ini, and see you next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye!